Selain mengikuti agenda resmi di tingkat daerah, jajaran Korem 033 WP sebagai salah satu instansi vertikal juga ikut menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan dengan sejumlah kegiatan perlombaan. Salah satunya, Lomba Panjat Pinang yang berlangsung pada Kamis petang ini. Meskipun para prajurit telah menjalani rutinitas latihan, namun saat menjadi peserta panjat pinang tidaklah semudah yang dibayangkan, karena harus menghadapi tinggi pohon pinang yang dilumuri pelicin. Sehingga untuk mencapai puncak harus melakukan strategi dan kerjasama tim yang baik. Danrem 033 Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Yudi Sulistianto ikut menyaksikan langsung anggotanya yang berjuang memanjat pohon pinang. Iya, yang jelas kita ikutin acara dari Pemda, kemudian kita buat supaya mengingat lagi masa-masa kita dulu. Juga ini perwujudan jiwa pahlawan juga, Pak. Ini pantang menyerah kan gitu ya. Pantang menyerah, Pak, ya. Harus kekompakan, Pak, ya. Kerjasama. Apa, kerjasama juga. Tiga lantai. Permainan-permainan yang berkaitan dengan pahlawan. Tidak hanya lomba panjat pinang yang berhadiah sepeda bagi kelompok pemenang, Korem 033 WP juga menggelar perlombaan mancing yang terbuka bagi masyarakat umum. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.